Wow, kita tengok guys macam mana penampakannya. Masya Allah, cantik sangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan haji, banyak sekali negara-negara yang berangkat untuk haji. Setiap negara, hampir semua negara itu memberangkatkan. Kalau ada yang muslim pasti memberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah saya mendengar kabar bahwasannya di Indonesia ini sudah boleh untuk masuk ke Mekkah Al-Mukarramah. Salah satu teman saya yang ada di travel juga kemarin sudah menginfokan bahwasannya sudah bisa dan sudah boleh masuk di paket pertama, yaitu tanggal 25 Januari nanti. So, di sini guys, tidak jauh-jauh daripada haji ataupun umroh, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu kompleks tabung haji baru di Malaysia. Ya, selepas 36 tahun operasi haji dilaksanakan di kompleks haji Kelana Jaya, bermula tahun ini jemaah bakal menikmati kemudahan yang lebih selese dan sistematik apabila pusat operasi akan berpindah ke kompleks yang baru di Sepang. Oke. Lokasi baru tersebut bakal dikenali sebagai pusat Convention dan Hotel Movenpik. Ia dimiliki sepenuhnya oleh tabung haji. Nah, di sini daripada channel Syahril Sarafuddin. Jadi langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kompleks tabung haji baru yang ada di Sepang, Malaysia guys. Jom kita tengok. Let's go. Pusat Convention, Anjung Tinjau, lebih luas, lebih selesa untuk waris dan juga jemaah berkumpul. Pokok kurma dan juga ukiran bagaikan berada di Arab Saudi. Fasiliti dan prasarana terbaik untuk jemaah haji tahun ini. Idea pembinaannya tercetus pada 2010 dan pembinaan bermula 3 tahun kemudian. Tahun ini harapan rakyat Malaysia untuk melihat sebuah kompleks bagi operasi haji yang lebih besar, lebih luas dan lebih selesa menjadi realiti. Hanya 4 km dari KLIA dan hanya 30 meter dari Masjid Sultan Abdul Samad KLIA, kompleks ini menjadi mercu tanda baru bagi operasi haji negara. Dengan ada kompleks baru ini, ini menunjukkan institusi seperti tawaf haji ini dalam dia bagi perkhidmatan yang baik. Dan semua bidang, bukan dalam kemudahan nak pergi haji saja, kemudahan perkhidmatan terbaik dalam pelaburan, dalam pada ekonomi. Warna putih yang menjadi latar elemen keseluruhan bangunan memberi erti suci, bersih dan simbolik kepada warna ihram jemaah yang bakal ke tanah suci. Pembinaannya begitu teliti, moden dan mengambil kira keselesaan jemaah dari segenap penjuru. Kita sekarang berada di kawasan Anjung Tinjau. Panjang ini adalah 180 meter, lebarnya 9 meter dan kawasan ini adalah akan ditempatkan waris-waris jemaah haji mengiringi jemaah. Dewan ini boleh dibahagi kepada dua untuk menampung dua flight sekaligus. Arca ini adalah satu kufi, tulisan kufi untuk menunjukkan reference kepada projek ini, iaitu Pusat Convention Tabung Haji. Dan juga kita letak dalam tanaman landscape ini, kita telah tanam pokok-pokok kurma untuk memberi satu aura perjalanan haji bagi jemaah dan juga pengunjung-pengunjung di sinilah. Pusat Convention dan Hotel Movenpik ini bakal menampilkan urusan haji yang lebih sistematik bermula dari ketibaan jemaah hinggalah ke proses pelepasan. Lebih menarik, jemaah haji akan dibawa terus menggunakan bas ke pesawat tanpa perlu melalui kawalan imigresen di KLIA. Dari segi pelepasan, pre-pelepasan itu macam biasa, dia akan masuk dalam dewan dan dia akan lagis yang besar tu akan di-scan, masuk terus ke lori. Lori pergi ke airport. Wow, kita tengok guys, kita stop dulu guys, kita tengok ni guys macam mana penampakannya. Dan banyak juga pokok-pokok kurma yang ditanam ini guys. Wow, masya. Dekat dengan laut lah ni. Laut ke tu guys?
Tak faham. Laut ke atau hutan? Masya Allah, cantik sangat guys. Allahu Akbar. Bagi jemaah, dia akan keluar pintu belakang dan terus naik bas, terus ke Kota Bang. Tak ada airport lagi. Macam whatever we do here, macam dia kena buat free penerbangan tu, macam dekat airport. Hotel yang dibina bersebelahan dengan pusat konvensyen ini mempunyai 333 bilik dan merupakan hotel patuh syariah yang akan diuruskan oleh pihak Movenpick. Antara kemudahan tambahan yang disediakan untuk jemaah dan juga waris adalah hotel penginapan yang selesa, ruang parkir yang luas serta laman yang santai menjanjikan operasi yang lebih lancar tahun ini. Kumpulan pertama jemaah haji yang bakal berlepas 14 Julai ini pastinya gembira menikmati keunikan kompleks haji yang baru. Laporan Syahril Sarapudin. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi guys, kompleks tabung haji yang baru untuk Malaysia. So keren banget sih. Sebenarnya ini video sudah lama, yaitu tahun 2018, dan ya saya baru lihat sekarang bahwasannya di sana itu ada kompleks tabung haji baru seperti itu guys. Setelah 36 tahun gitu kan daripada yang lama, dan berpindahlah ke kompleks yang baru. So jom kita tengok apakah ada komentar-komentar daripada netizen di sini. Oke, ada guys. Nah, di sini masya Allah lawannya, alhamdulillah beruntungnya rakyat Malaysia mempunyai kemudahan ini. Satu-satunya negara yang ada kemudahan tabung haji. Alhamdulillah Melayu Islam punya tabung haji sendiri dan kompleks haji yang serba canggih. Alhamdulillah syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua jemaah haji Malaysia. Setinggi tahniah untuk semua petugas TH yang memberi layanan terbaik, termasuk para doktor semasa saya menunaikan haji tahun ini. Masya Allah, terbaik, indah, hebat, maju terus Islam di Malaysia. Salam dari Indonesia. Oke, base-nya tempat baru ni selesa dan luas. Tak sabar nak hantar kedua ibu bapa saya kat sini pada tarikh 25/7/2018. Semoga ibu bapa saya dapat menunaikan haji yang selesa. Amin, dan semoga dipermudahkan. Amin. Tabung haji ini mengurus pada jemaah haji di Malaysia di iktiraf terbaik dunia. Oh iya ke, masya Allah. Banyak sangatlah komen-komen ni. Wow, baru tahu ya. Ada juga yang baru tahu ya guys. Oke guys, itulah tadi komentar-komentar daripada netizen, dan ada juga yang baru tahu gitu kan. So keren sih. Gimana menurut teman-teman tentang kompleks tabung haji yang baru ini? Sudah pernah ke sana belum? Dan saya mau bertanya guys kepada teman-teman sekalian, kalau di sini itu kalau ada orang yang haji, tepatnya kalau di kampung-kampung gitu kan, sanak family dan keluarga tuh ramai-ramai untuk menghantarkan daripada orang yang haji itu. Macam saya kan, saya berhaji contoh macam tuh, maka keluarga saya tuh dari bapak dan ibu semua ikut menghantarkan. Apakah di Malaysia juga macam tuh? So komen kat bawah guys. Oke, terima kasih sudah tengok video ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request, langsung saja DM di Instagram. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @cakmujib. Dan yaps, buat teman-teman yang gak punya Instagram, boleh komen kat bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.